megang udah berapa bulan, Mas? 5 bulan. 5 bulan? Iya. Sudah 5 bulan, dulu ambilnya di sini ya? Oh, iya, di Farhan Motor sini? Iya, di Farhan Motor. Oh, iya, iya. Iya, Pak. Coba sini, Pak. Tak tanya sebentar, Pak. Iya, Pak Sriyono ya? Iya, iya. Pak Sriyono. Iya, Pak Sriyono. Apa ada kendala atau gimana? Apa ada trouble kok dijual lagi lu? Kenapa? Enggak ada kendala apa-apa. Saya jual lagi ini karena ada kebutuhan mendadak. Oh, karena ada kebutuhan mendadak. Iya. Jadi sampean lempar lagi, jual lagi ke sini ya. Iya, iya. Oh iya. Untuk harga itu dimurah-murah atau gimana, Pak? Di sini tuh harga jualnya sampean lagi itu? Ya, standar. Standar ya. Iya. Standar internasional. Jadi mengikuti pasar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel jual beli Kawasaki Ninja, channel UD Farhan Motorsport. Jual beli Kawasaki Ninja tepatnya di wilayah Jawa Timur, Menganti Gresik, Jalan Domas RP2. Kali ini Farhan Motor kedatangan tamu istimewa, orang Lamongan, LA Mania. Dulu dia itu beli motor di sini, Bro ya. Beli motor Kawasaki Ninja ini. Kawasaki Ninja RR New, tahunnya 2015, motif terakhir warnanya hijau cendol. Dan sekarang rencananya mau dijual lagi. Jadi di sini di Farhan Motor itu yang melayani jual, yang melayani beli. Jadi kalau ada customer Farhan Motor yang dulunya beli di sini, kalau dijual lagi itu prosesnya nggak pakai ribet. Pokoknya datang langsung cocok bayaran, nggak pakai lama. Jadi ini contohnya, ini bapak ini yang mau jual dari Lamongan. Kita kenalan dulu dengan bapaknya. Iya, Pak. Ya. Ini dengan bapak siapa? Lupa, Bu. Bapak Sriyono. Bapak Sriyono. Ya. Ini Masnya? Mas Denny. Mas Denny. Ini Bapak Sriyono dan Mas Denny. Ini megang udah berapa bulan, Mas? 5 bulan. 5 bulan? Iya. Sudah 5 bulan, dulu ambilnya di sini ya? Oh, iya, iya. Di Farhan Motor sini? Iya, di Farhan Motor. Oh, iya, iya. Iya, Pak. Coba sini, Pak. Tak tanya sebentar, Pak. Iya, Pak Sriyono ya? Iya, iya. Pak Sriyono. Iya, Pak Sriyono. Apa ada kendala atau gimana? Apa ada trouble kok dijual lagi lu? Kenapa? Enggak ada kendala apa-apa. Saya jual lagi ini karena ada kebutuhan mendadak. Oh, karena ada kebutuhan mendadak. Iya. Jadi sampean lempar lagi, jual lagi ke sini ya. Iya, iya. Oh iya. Untuk harga itu dimurah-murah atau gimana, Pak? Di sini tuh harga jualnya sampean lagi itu? Ya, standar. Standar ya. Iya. Standar internasional. Jadi mengikuti pasaran, Bro ya. Oke, oke. Pasarnya sekarang berapa, diambil lagi. Jadi jangan diragukan lagi untuk calon customer Farhan Motor kalau mau apa itu beli motor di sini, kalau mau jual lagi bisa, mau tukar tambah bisa. Ya kayak ini Pak Sriyono ya? Iya, iya. Kayak Pak Sriyono ini. Iya Pak, apa itu sampean kan sudah make sekitar 6 bulan 5 bulanan iya, ya. Iya. Dijual karena ada keperluan mendadak. Iya. Oke. Dan juga enggak ada kendala di motor ini ya. Enggak ada apa-apa. Oh, gitu. Iya. Ya Pak, apa itu emangnya berangkat tadi ke sini jam berapa sampean? Jam 8 tapi jalannya santai. Jam 8 tapi jalannya sini santai tadi ya? Iya. Oh iya. Alon-alon pokoknya kelakon Pak ya. Iya, betul. Iya. Iya ini belum kenalan ini dengan ini Pak D-nya ini. Pak Demul ini ya. Ini mediatornya ya. Dulu. Ini Pak Demul apa kabar? Baik Mas. Baik ya. Ini mediator handal yang pegang Morowudi Bro ya. Pak Demul. Ini dia itu antar sini keponakane yang mau jual ini motor ini ya. Motor RR New ini yang dulunya dari Farhan Motor. Ya Pak, ini untuk harga ambil tadi sampean merasa tidak keberatan ya? Iya, tidak. Apa ada rasa kecewa Pak untuk beli motor di sini sampean dulunya terus dijual lagi, ada kecewa apa enggak? Tidak ya. Sekali. Enggak ada unsur paksaan Pak ya. Enggak. Jadi kita ngobrol enak-enak, santai. Terus berunding masalah harga, cukup waktu 5 menit langsung clear, ya? Iya, iya. Oh iya. Iya Pak, terima kasih udah mempercayakan dulu pembeliannya di Farhan Motor dan sekarang penjualannya lagi ke sini Pak ya? Iya. Ya ini untuk video
calon-calon customer Farhan Motor, Pak ya, yang ada di luar sana, para anak rantau Indonesia, para subscriber Farhan Motor, biar dia itu percaya sepenuhnya, Pak ya. Iya. Biar tahu gimana kinerja Farhan Motor, kualitas Farhan Motor. Jadi jangan diragukan lagi untuk yang lain, para calon customer Farhan Motor, untuk menentukan pilihan motornya di sini, Pak ya. Iya. Soalnya ini dulu pembeliannya cash apa kredit, Pak? Cash. Cash ya. Iya. Alhamdulillah, dulu pembeliannya cash. Dan sekarang dijual lagi ada kebutuhan ya. Iya, ada kebutuhan. Nah, dan juga untuk harga ambil nggak ada kata paksa ya, Pak. Iya. Jadi sesuai, nggak ada kata kecewa sampean ya. Iya. Jadi ini dari kita pribadi masing-masing di sini emang nggak masalah jual beli motor saja, Pak ya. Jadi di sini itu mengutamakan tali silaturahmi. Soalnya tali silaturahmi itu kan menyambung banyak rezeki, banyak saudara gitu, Pak ya. Ya, ya. Jadi kita kenal itu nggak cukup di sini aja. Besok barangkali aku mau ke Lamongan gitu, mampir ke sampean barangkali ada kesasar atau gimana, Pak ya. Lamongan mana tadi, Pak? Lamongan Modo. Lamongan Modo, ya. Ya Pak, ini cuman video ini aja, video pembelian Farhan Motor ke sampean. Kayaknya udah cukup. Jadi ini cuma sekedar untuk video aja ya. Ya udah, tak beli motore. Apa yang salam ke keluarga, Pak ya. Oke, terima kasih. Jangan ada apa itu kekecewaan lho, Pak. Enggak enak. Ya, ya, jadi ya. Sampean sing legowo ya. Ya, ya. Istilahnya wong Jawa iku legowo, Pak. Jadi nak padha legowo iku enak. Besok aku nak jual lagi ku enggak ada beban, Pak. Ya. Iya, ya. Iya. Ya udah, Bro. Sekian untuk video kali ini. Ini video pembelian Farhan Motor langsung dari pemakainya yang dulunya itu dari Farhan Motor ini dengan Pak siapa tadi, Pak? Pak Sriyono. Pak Sriyono ini langsung yang dulunya dia itu dapatnya di Farhan Motor. Jadi dijual lagi ke sini. Ya udah, sekian untuk dulur-dulur semua, para subscriber Farhan Motor, para anak rantau Indonesia, para sahabat Farhan Motor, para dulur-dulur semua, para anak rantau Indonesia, semangat Bro ya. Ya udah, mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kelancaran, barokah dalam bekerja, dimudahkan urusannya, dan juga banyak rezeki berlimpah Bro ya. Amin. Bagi yang keluarga jangan lupa bahagia. Ya udah, sekian dari Farhan Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.